guys, welcome to Jukebox Friday barengan sama gue Mima yang bakal menemani kamu selama 1,5 jam ke depan. Wah, nggak kerasa udah hari terakhir buat teman-teman yang ngantor. Gue nggak tahu sih kalau Sabtu lo kerja lagi atau nggak, tapi semoga buat kalian yang ngantor hari ini terakhir, jadi besok bisa istirahat. Nah, sambil menyambut weekend nih, gue bakal muterin lagu-lagu enak banget di playlist kita hari ini. Seperti lagu pertama yang bakal gue bakal puterin lagu Calvin Harris and Sam Smith dengan Desire nih. Dan lagu ini enak banget, so tanpa berlama-lama langsung aja check it out. Hey guys, still with me Mima Hotapea and I still have more songs for you guys. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jukebox Friday ya. Dan jangan lupa juga buat request lagu favorit kamu ke Instagram kita @mnc.mujotv dengan hashtag JukeboxROTD. Okay, coming up next nih, gue akan puterin lagunya Libyanka dengan People Check On Me yang bakal dilanjut sama Discoria, Lala Ilmanino, Eva Celia dengan Krisha. Dan nanti Mima juga bakal puterin kolaborasinya Alan Walker and Dash Berlin and Fixstar dengan Better Off Alone Part 3. Ada juga Dua Lipa and Da Baby dengan You Want Me, I Want You Baby. And also Ramania dengan Malik and Essential dengan Untitled. So check them out. Music Mania, masih ada Mima yang temenin kamu di Jukebox Friday. Dan sebelumnya nih Mima udah puterin lagu single Sunia Selena Gomez. Dan lagu satu ini emang mirip dengan pola yang ada dalam lirik lagu-lagu Selena Gomez sebelumnya ya. Dimana Selena tuh gak hanya menawarkan musik yang catchy, tapi juga menyampaikan pesan yang optimistik dan positif. Dan Selena ingin mendorong pendengarnya nih untuk mengembangkan kepercayaan diri, merayakan keunikan diri sendiri, dan juga menghargai diri sendiri. Top banget nih Selena Gomez, gue suka banget sama semua message positif dari lagunya dia. Nah sekarang dari Selena Gomez, kita akan lanjut ke playlist berikutnya dan gue akan puterin lagu 3D-nya Jungkook ini. Nah setelah menuai kesuksesan lewat lagu 7 nih, akhirnya Jungkook comeback dan dengan single 3D ini, dia menggandeng rapper Amerika Serikat lainnya yaitu Jack Harlow. Dan lagi-lagi ya, Jungkook berhasil mencuri perhatian lewat lagunya ini guys. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam aja, 3D itu telah berhasil mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 100 wilayah di seluruh dunia, antaranya ada di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Italia, dan juga kota-kota lainnya. Wow, the power of Jungkook BTS ya, pastinya langsung pada dengerin pada saat rilis. Oke deh, kalau gitu sekarang langsung aja kita simak video klipnya Jungkook and Jack Harlow with 3D. Music Mania, back again with me Mima on Jukebox Friday. Now it's time for request of the day ya, dimana gue akan puterin dua lagu requestan yang udah masuk ke Instagram kita hari ini. Nah kali ini ada requestan dari @livia_lee yang minta diputerin lagunya Tyler, The Creator featuring Kali Uchis dengan See You Again. Nah requestan kedua yang bakal gue puterin adalah lagu Demi Lovato dengan Heart Attack yang di request sama @its_nurul. Nah buat kamu nih yang pengen banget juga lagu requestan diputer, terus aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita @mnc.musictv dengan hashtag JukeboxROTD. For now, let's enjoy these two requested songs. Hey guys, still with me Mima, tapi gak kerasa kita udah di penghujung acara nih, so I have to say goodbye. Tapi sebelum Mima pamit, I wanna say thank you so much, I wouldn't be here today. Gue gak akan ada kerjaan kalau kalian gak nontonin program kita nih, so thank you udah nontonin program kita. Jangan lupa untuk terus nonton program kita lainnya di Music TV, dan juga request lagu favorit kalian ke Instagram kita @mnc.musictv dengan hashtag JukeboxROTD. Siapa tahu di next episode, lagu requestan kalian yang bakal gue puter. So now, gue akan pamit dan gue akan kasih music video terakhir buat kalian. I hope you like them and see you again.